Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pelanggan Heki Family. Ada kabar gembira buat pelanggan Heki Family bahwa di setiap kami upload sulap, di sana ada hadiahnya. Nah, sekarang kita mulai saja sulapnya ya, trik yang sekarang ini yang berjudul Keajaiban 16 Kartu. Ini dia sulapnya. Oke, karena judul dari trik kali ini adalah keajaiban 16 kartu, maka kita ambil 16 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Setelah itu kita suruh penonton untuk memilih salah satu. Misalnya penonton memilih ini. Ini kita taruh di depan begini, di atas. Kemudian kita kocok ya, sampai penonton merasa cukup, misalnya laki gitu ya, kita cukupin ya. Lalu kita taruh ke bawah satu, sini satu, sini satu, sini satu, dan seterusnya sampai habis. Yang kita lakukan sekarang ini adalah mencari detektif yang akan membantu kita untuk menemukan kartu yang penonton pilih tadi. Oke, anggap aja detektifnya adalah ini. Jadi raja ini akan membantu saya untuk menemukan kartu penonton tadi. Atau kita kocok dulu seperti ini misalnya. Kita potong seperti ini, monggo. Berapa saja terserah, berapa kali sampai penonton bilang cukup, bilang gitu ya, atau bagaimana. Nah, udah cukup aja ya. Nah, detektif tadi itu akan membantu saya menemukan kartu yang dipilih penonton. Nah, di sini ada detektifnya. Detektif mengatakan kartu penonton tadi ada di sini. Kita lihat dan kita buktikan. Oke, kita lihat apakah ini adalah kartu yang dipilih oleh penonton. Ya, itu adalah kartu yang dipilih penonton. Itu tadi adalah sulapnya. Lalu rahasianya apa? Rahasianya adalah ketika penonton memilih ini misalnya dan ditaruh di atas, maka kita kocok sedemikian rupa agar kartunya ini ada di bagian bawah. Setelah ini ada di bagian bawah, maka kita bisa memulai. Lakukan saja seperti yang saya lakukan tadi, maka akan sukses dengan sendirinya. Cukup mudah kan ya? Sekarang jangan lupa untuk like dan komen. Siapa tahu Anda adalah orang yang beruntung mendapatkan hadiah atau kenang-kenangan dari Heki Family. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.